Hari Putra tampak antusias kembali menjadi presenter salah satu acara talk show di televisi swasta. Bahkan pria tampan asal Jambi tersebut bersemangat menyanyikan dua lagu dangdut sekaligus dalam opening. Kini, Hari Putra telah kembali dari pekerjaannya di Rusia. Hari Putra membuat orang-orang terdekatnya rindu, termasuk Putri Isnari. Hari Putra baru saja menyelesaikan pekerjaannya di Rusia selama seminggu beserta Rara dan krunya. Pedangdut pelantun lagu Adik Berambut Panjang tersebut mengaku berkeliling Rusia dan sangat puas karena kerja. Hari Putra tidak bertemu alias berpisah dengan rekan-rekan sesama selebritisnya, termasuk Putri Isnari. Pada kesempatan kali ini, Hari Putra akhirnya dapat bertemu dengan penyanyi cantik yang akrab disapa Putri itu. Saat Putri Isnari muncul, Hari Putra justru curiga. Pedangdut berusia 25 tahun itu justru bertanya-tanya apakah penampilan Putri Isnari berbeda. Putri Isnari membantahnya, Hari Putra justru merasa wajah kekasihnya sedikit berbeda. Bukannya tanya apa kabar dia, Hari Putra langsung tanya apa yang beda sekarang. Kata Putri Isnari, setelah saling bercanda, Hari Putra akhirnya menyapa Putri. Bukan hanya itu, pemilik nama asli Putri Isnari ini memberikan pelukan hangat kepada Hari Putra. Hubungan asmara Hari Putra dan Putri Isnari masih jadi perhatian publik. Bahkan beberapa momen Hari Putra dengan penyanyi jebolan DA ini kerap bikin baper penggemar, apalagi keduanya memang single. Hari Putra dan Putri Isnari pun kerap dijodoh-jodohkan oleh para netizen. Diketahui kedekatan Hari Putra dan Putri Isnari mulai terendus publik saat keduanya berduet menyumbang bernyanyi di atas panggung. Keduanya tampak seperti pasangan yang dimabuk asmara. Bahkan Putri Isnari juga kerap bersikap manja pada pria asal Jambi tersebut. Beberapa kali Putri Isnari tampak tersenyum mesra dan menyentuh Hari Putra saat berada di atas panggung. Gerakan tersebut tentunya mengundang penasaran publik. Tak sampai di situ, sebuah prediksi pun mengungkapkan jika Hari Putra dan Putri Isnari akan segera menikah pada tahun ini. Namun tak ada yang mengkonfirmasi apapun terkait hubungan keduanya, baik Hari Putra maupun Putri Isnari. Keduanya sama-sama memilih untuk tidak berkomentar. Menilai gelagat Hari Putra dan Putri Isnari, pakar ekspresi ini mengungkap apa yang sebenarnya di balik perilaku keduanya. Hari Putra itu orangnya baik. Dia orangnya multitalenta, baik di dunia musik maupun dunia hiburan. Kedekatan Putri Isnari dan Hari Putra hingga saat ini masih menjadi misteri. Banyak yang bertanya soal hubungan kedua pedangdut tersebut. Pria tampan asal Jambi, Hari Putra terlihat semakin mencintai kekasihnya Putri Isnari dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagramnya. Dalam video berdurasi 2 menit itu, Hari Putra menunjukkan kemesraannya terhadap Putri Isnari. Pria tampan asal Jambi ini misalnya membelai rambut Putri Isnari, juga bersandar di bahunya Putri Isnari. Semoga kita selalu bersama, bahagiamu bahagiaku, deritamu deritaku, tulis Hari Putra di bagian caption videonya. Video tersebut pun ramai mendapat tanggapan dari warganet dan rekan artis, tak terkecuali Putri Isnari sendiri. Cie cie, makasih, saya kangen sama yang di video, ujar Putri Isnari. Sementara warganet menilai Hari Putra memang benar-benar jatuh cinta dengan Putri Isnari, dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan wanita. Masya Allah, gemasnya langgeng terus dua bayi, semoga dimudahkan apapun itu niat baiknya, kata akun @apriliani menimpa.